Kedatangan PLT Bupati Rokan Hilir Jamiludin didampingi Dandim serta Kapolres Rohil ini dalam rangka melakukan panen raya padi di Kepenghuluan Teluk Piai, Kecamatan Kubu. Kedatangan mereka disambut antusias ratusan masyarakat yang ada di Kepenghuluan Teluk Piai. Setibanya di lokasi panen, PLT Bupati Rohil Jamiludin serta Dandim dan Polres Rohil langsung melakukan panen padi seluas satu hektar dengan menggunakan mesin panen padi bantuan dari pemerintah Provinsi Riau. Usai menggelar panen raya, PLT Bupati Jamiludin serta rombongan selanjutnya melakukan peninjauan lahan yang akan menjadi tanggul waduk air untuk nantinya mengatur debit air yang akan mengaliri persawahan. Selanjutnya, Jamiludin menyerahkan bantuan dari Pemprov Riau berupa satu unit mesin pompa air serta tujuh hand kepada kelompok tani. PLT Bupati Rohil Jamiludin mengatakan bantuan dari Pemprov Riau terbanyak di Rohil adalah berada di Kecamatan Kubu, baik dari infrastruktur jalan maupun bantuan lainnya, dengan total hampir mencapai 60 miliar rupiah. Untuk itu Jamiludin mengharapkan agar bantuan yang telah diberikan supaya bisa dimanfaatkan serta dijaga dengan sebaik mungkin. Sementara itu Ketua Kelompok Tani Pelita Sutiswono mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Riau serta Pemka Prohil yang telah membantu untuk mesejahterakan petani yang ada di Kecamatan Kubu. Kalau dikabulkan yaitu tadi irigasi perpipaan. Karena selama di sini cukup dari tahun kedua. Kalau tidak tanpa adanya irigasi pipa itu kita tetap kesulitan terjadi yang kayak gini. Usai acara PLT Ketua Tim PKK Rohil Nur Ainun Jamiludin meresmikan kilang padi yang ada di Teluk Piai serta melakukan peninjauan proses penggilingan padi. Dari Kecamatan Kubu Rohil Julius dan Wildani melaporkan.